Assalamualaikum, salam mancing, salam berwisata, salam berolahraga. Ketemu lagi dengan saya Agus Puse, BUPU ZZE Puse. Gimana kabarnya teman-teman semua? Apa kalian semua sehat? Semoga kalian diberi kesehatan, kelancaran, dan dimudahkan rezekinya serta dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, kali ini saya ada di Banjaran Maduria, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Kita akan mancing apa aja? Uceng, wader, kalau ada melem ya nanti kita ambil melemnya. Seperti biasa, saya tidak sendirian, saya dengan Mas Anas. Tuh Mas Anas tuh. Mas Anas dengan jaket andalannya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan dukung channel kami terus. Dukung channel kami terus dengan cara seperti itu. Gimana keseruan hari ini, tonton terus videonya. Oke. Oke semuanya, ini saya selalu menggunakan ini. Joran rawit, joran sejuta umat. Tapi udah saya modif sedikit, saya cat warna putih biar kelihatan lebih cerah. Kenapa saya suka menggunakan joran rawit? Selain karena murah tapi berkualitas, ini juga sangat ringan. Ringan untuk dibawa dan simple juga. Oke teman-teman, kita akan coba dulu spot di sini. Mudah-mudahan banyak poinnya. Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba pakai lumut sutra. Siapa tahu ikannya pada mau makan di sini teman-teman. Kita coba dulu di sini pakai sutranya dulu. Seperti ini cara masangnya ya teman-teman. Nah oke, coba sekarang kita tes timoni dulu. Bismillah, siapa tahu melemnya mau makan. Kalau melemnya gak makan, nanti lanjut nguceng lagi. Yang penting strike, yang penting amis. Oke. Kita masih di sini. Coba strike pakai lumut dulu. Siapa tahu ada sambaran, masih coba dulu di spot pertama ini di Sungai Banjaran Maduria Kecamatan Selomerto. Belum ada sambaran nih. Lumutnya masih tapi belum ada sambaran. Kita coba lagi. Semangat, semangat. Oke, teman-teman, ada yang nyusul. Suhu Anam. Anam dari Kaliwiro, tinggal di Minangun. Sama pamannya itu. Saya belum dapat poin dari tadi. Coba pindah di sebelahnya lagi. Moga-moga banyak poinnya. Weh, lagi asik-asik mancing malah udah nih. Candah turun tuh. Pada mau berteduh. Pak Tono, Beni. Oh, hujan lanjut nanti kalau udah reda hujan nih. Yo, yo. Oke teman-teman, karena tadi hujan terus lumut nggak mau makan. Ini nunggu reda, alhamdulillah sekarang udah reda, pindah di sini. Sungainya yang tadi udah banjir, kita pindah ke sini. Mudah-mudahan di sini dapat poin. Dari tadi kita mancing belum ada poin nih. Bismillah. Oh, habis rotinya. Dimakan tuyul. Wus, wus. Ya, lumayan. Dari tadi baru poin pertama ini. Poin pertama dari tadi tadi kacau hujan, tadi ada hujan. Jadi baru bisa pertama poin ini. Mas Uceng. Tadi di sungai yang tadi ke sana baru start berapa menit udah langsung hujan. Padahal teman-teman udah pada nyusul tuh, ada Mas Beni, ada Pak Tono, ada Anam, dan masih banyak lagi tapi malah hujan. Jadi kita pindah ke sini aja dan baru dapat poin satu. Mudah-mudahan ini poin lagi, lanjut. Push, 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 oh, oh, nah, dapat poin lagi. Alhamdulillah, 2 poin, lumayan. Lanjut, nyangkut sapunya Mas Anas, saya benerin dulu. Tadi pakai lumut di sana belum mau makan, melemnya belum ada mau makan, jadi kita lari ke sini aja. Kebetulan di sini juga udah nggak hujan, tadi di sana masih hujan. Di sini langsung dapat 2 poin. Bismillah, semoga poin lagi. Yo, 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 poin lagi, yo. Yo. Oh, Mas Anas strike tuh. Wah, lumayan, poin pertama juga.
Kucang lagi. Jos, lanjut. Masuk ember. Bus, jos rek lagi. Oh, punya saya dimakan. Gara-gara merhatiin Mas Anas jadi enggak konsentrasi. Konsentrasi buyar. Buyar. Lanjut. Oh, nyantol lagi. Saling bergandengan tangan terus. Wes, strike mending. Jos. Usus. Oh, nyantol sampah. Oh. Oke teman-teman, ini udah sore, hujan baru reda. Kita pindah di sungai yang agak kecil, tapi di sini hujan lagi. Kita mau pulang aja. Hari ini cuma poin 4 biji uceng. Dari tadi coba mau nangkap melem pakai lumut, tapi nggak mau makan. Oke, untuk mancing hari ini kita sudahi saja. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Video-video lainnya dari saya, Agus Puse, PUPU ZZE. Puse, himbuan buat teman-teman yang mau mancing musim hujan kayak gini, harap berhati-hati dan harap berwaspada karena cuaca lagi nggak tentu. Jadi hati-hati dan waspada itu sangat perlu dan sangat penting karena keselamatan lebih dari segalanya. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mancing, salam berolahraga, salam berwisata. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.